Raisa memamerkan momen Mommy Moon ke Bali selama 2 malam. Ibu satu anak itu menceritakan aktivitasnya saat menikmati me time. Baru-baru ini Raisa pun bersyukur bisa menikmati waktu pribadi tersebut. Ia pergi liburan ke Bali selama 2 malam tanpa Hamis Daud sang suami dan putrinya Zalina Raine Willy. Lewat video di Instagram, Raisa pun menceritakan pengalaman pertamanya itu. Jadi saya pergi ke Bali sendiri selama 2 malam. Dan ini adalah pertama kalinya saya jauh dari keluarga saya, sejak memiliki anak bukan untuk tujuan pekerjaan, tulis Raisa seperti dikutip tribunstyle.com dari Instagram, Minggu tanggal 28 November tahun 2021. Raisa bahagia bisa menikmati Mommy Moon. Sangat menakjubkan memiliki waktu untuk diri sendiri, dan dapat bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin saya lakukan hari ini, sebagai lawan dari apa yang harus saya lakukan hari ini? Saya memiliki 48 plus jam yang luar biasa untuk terhubung kembali dengan diri saya sendiri, dan saya telah menemukan bahwa Mommy Moon tidak berarti malam yang liar atau kebebasan yang ceroboh. Itu berarti menemukan kembali diri saya, berbicara kepada diri sendiri, membiarkan saya merasakan dan berpikir lanjutnya. Dalam captionnya, Raisa turut menceritakan aktivitas yang ia jalani selama Mommy Moon. Mulai dari mandi lama hingga menonton drama Korea favorit.